Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yoga Rica Rolanda. Kali ini saya akan menggambar crosshead, ya, crosshead di pertemuan diket di pertemuan ke-8. Ya, langsung saja kita buat. Pertama kita buat nomor 1, nomor 2 ada 6 part di sini, ya. Kita akan buat secepat mungkin. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam APK AutoCAD-nya. Langsung di sini kita bikin 210 tengah, habis itu tap ya. Aduh, sumpah, sorry, 210 30 sudah seperti ini. Kita pindah. Lihat sini, benar sudah. Kita langsung sudah seperti ini. Kita langsung bikin ini diameter, ya, diameter 32 dengan jarak 90 30, jarak ini satu lagi dengan jarak 150 30. Sudah seperti ini. Sorry ya kalau saya sering ngisap-ngisap hidung saya karena saya lagi pilek, kebetulan saya lagi pilek bikinnya. Habis itu ya kita bikin R15. Balik lagi topik, kita bikin R15 di tengah-tengah sini, 110 bagi 275 115. Sudah seperti ini. Tarik garis sini 40, tarik garis ke atas 80, tarik garis sini, sini. Dipastikan dulu untuk jarak ini itu 150. Oke, sudah pas. Sudah pas, kita trim. Kita trim sini. Sini. Oke, sudah seperti ini. Kita ambil tengah. Sini 30. Ini 60. Trim lagi. Sudah. Habis itu kita press pull. Kita press pull ke bawah boleh, ke atas juga boleh. Ke atas juga apa? Ini 210 press pull ya. Yang ini 2 105. 105 ditambah 50 155 sudah seperti ini. Kita pindahkan face ke arah sini. Sabar, salah bukan di sini. I mean sini, bro. Nah, perfect. Habis itu kita press pull. 55. Salah. Nah, gini maksudnya. Sebentar, ulang. Sabar, aduh. Seperti itu kita subtract. Nah, cok nih.
kan susrek. Ini saya sudah melihat dengan radius ya, radius bukan diameter. 150 40 ini hubungan garis di sini 50 50 kan, dan ya heavy lah sebelum hasil. Oh ya, di sini ada lakukan kayak semacam apa ini, pokoknya sudut 45 pasak-pasak kayak pasak gitulah. Kita di sini di garis luar pasti semua kita tahu sudutnya, kita garis luar, garis luar 22,5 M soalnya full 80 sudah
macet sih. Kita taruh di sini. Nah, kita bikin alur di sini. Kita akan bikin alur. Oke, udah dua di sini. I'm sorry. Alex. 16. Kita tinggal lakukan subtract. Subtract ketik di sini. Subtract. Kembali salah.
Duh, ini mana ya tadi sweep ya, ini kok gak jelas banget ya sekarang. Solusinya gini, kita blok, kita rem cek, kita rem fit, asal-asal ini kita bikin kotak dulu, press pull, press, dah, ini kita blok, kita rem cek. Ini kenapa lagi ya? Ayo sini. Nah, ini tinggal di sweep. Yalah nih dari rebak tadi anjir. I'm sorry. Mr. Fogo tadi ngebug. Ada bug. Laptopnya, laptop enggak jelas.
ya gambar pertama udah dibikin, masuk ke gambar kedua. Gambar kedua tuh Thank you.
Nomor 3 masih dengan pola yang sama. Kita bikin N30. Thank you.
sepuluh ke sana ya. Di sini nih.
R48 96 berarti ya. Nah ini dia, sabar kita susahkan lagi ini. Ini 96 48 60
gini. Respon berapa? 80. Ini gambar keempat. Gambar keempat jadi. Sekarang gambar ke lima.
seperti biasa. Helix pasti bikin lag, laptop kentang, dan masih bersyukur. Salah. Nah, jadi gambar kelima pun jadi. Bentar, cek. Bentar, cek. Nah, ini gambar terakhir. Habis itu langsung assembly kita ya. Gambar terakhir itu ada baut bulat M30. Habis itu kita bikin ini RAM. Full dah, kita tambahin aja helix. Sabar, biar kayak yang lain-lain ya. Udah, kita ini deh, helix tepes. Seperti biasa, laptop kita ngebug lagi ya guys ya. Ya udah, ini gambar keenam. Nah, kita pindah ke drum yang 6 dan ya selanjutnya kita akan masuk ke ke dalam sesi assembly. Kita rapi-rapi dulu nih. Masuk dalam assembly. Kita lihat di sini yang paling depan tuh ada gambar. Oh, kita sebagai tiangnya gambar satu dulu ya. Tiangnya gambar satu itu prosesnya. Oh ya, kita pertama kita gabungkan gambar satu dengan gambar keempat ya. Gambar empat dan gambar empat. Untuk mulai nanti kita taruh face di sini. What? What? Nah, ini
hati-hati. Berarti dia kan harus, dia harus, ya, oke, okay. Hati-hati. Udah di rotate. Wah, rotate lagi. Kasih warna merah misalnya, kita move. Pas. Alah kebalik, cuk. Bener gak sih? Aku bingung sendiri ya. Gak bener tadi. Nah, udah kayak gini. Bener. Terus itu depan ini nomor 2. Nomor 2 tuh yang ini.
Sih nggak ada. Masih di gerakinnya. Anjir, rasa tadi gampang dah.
kenapa nggak bawa ada ini ya dah. Mungkin akan ada dua part ya dalam video saya, part penyambungan SMP dan punya part satu-satu. Ya, akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.